Assalamualaikum. Saya Kutoki mewakili Mas Sayyid Pondok Sanggitoi Bulan Pasuruan, pengasuh Kiai Haji Suryatuti. Sekarang saya telepon ke para tokoh-tokoh agama di Lekok, yaitu Ustaz Masyari dan Ustaz-Ustaz yang lainnya, untuk sosialisasi Pondok Sabtu Thoyyib, kemudian SMP Sabtu Thoyyib, SMA Sabtu Thoyyib, dan juga silaturahmi ke para tokoh-tokoh agama di Lekok dari alumni Pondok Sabtu Thoyyib. Semoga silaturahmi buat kita tambah karokah panjang umur. Jadi sedikit sama cari mudah-mudahan dalamnya banyak umur sama sukses, kita semua sama sukses di akhirat, kemudian banyak alumni-alumni pondok satu lagi atau mudah-mudahan semuanya sama sukses, dan anaknya, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya kita boleh mudah-mudahan dikirim ke pondok satu lagi, sekolah pondok SMP satu lagi dan sama satu lagi kuliah Pasuruan. Kalau kita pondok Sabtu Thoyyib, ya itu dia mau membuka kita apa, mudah-mudahan semuanya bisa manfaat dari pondok, manfaat sekolah, manfaat dan manfaat. Salaman Pak Kun, ini salaman Pak Kun. Salaman, enggak itu salaman. Salaman. Intinya begini Pak Haji, pokoknya makro sini kanalnya baik nanti panjang sabar dulu sama panjang ceramah ya saya itu tadi sebenarnya lagi baik nanti pasti sukses kalau menurut orang tua dan guru kiai. Makanya sekarang proses nunggu sampai setengah tahun SMA daftar SMA ke SMA Sabtu Thoyyib saya antarkan, ke Yai Supian saya antarkan, maksud ini daftar untuk lagi karena SMA kan sudah lain dengan guru SMP. Terus ini yang membawa banyak murid Sabtu Thoyyib dari Balungannya di sak kampung diborong ke Sabtu Thoyyib. Dulu ya masuk janji ke saya, oh iya langsung diterima, maksud itu sabar orangnya, pokoknya tidak melihat karisma kecuali kalau mencuri dan lain-lain tidak bisa, kalau mondok dikeluarkan mencuri tidak boleh masuk lagi, kalau mencuri tak buat nang laut. Kalau makhus ini bagikan permata kayu kain jati, tapi kain jati ini sih durung ini durung diserbeti dereng di pletur ini kan mungkin tidak di pletur nanti ganteng luar dalam kayak Pak Haji Dul Karim. Iya, terus ya. Yes. Jadi kiai ya di makrus. Amin. Jadi wak kaji makrus, nek kiai pengusaha. Yo, aja sampai beca, ngernet, dodol rujak. Dodol mercon aja sampai, iya. Yes. Ya, pasti sukses. Ya wis. Coba tamatkan. Halal. Halal. Terus masuk internet. Nah. Ini kita melbukto takjil gue punya ini gue aja belum dengar ketarokan ya panjang umur akar begini terus kenapa gue jenengnya gue sih di akar tarokan oke dilepasnya lagi kencik gitu gak akan jadi sebuah silaturahmi. Aja di foto ya, wis bisa tes. Ini iki video. Boleh promosi pondok iki. Kalau kan malah dia benar-benar ya cari-cari to. Ini kan saya pasti.
sing di paraka sampe yo yo nek kali buka. Anu wil dikae dudukna Agus Haris nek aku nang promosi pondok itu. Ini terus saja di paten. Lah kenapa di sini lho? Ya kan tak. Ah, Padang ya ono. Padahal biasa peteng. Biasa peteng Padang iku nisi awan wae. Peteng ini peteng. Oh, ngene, kena sinar. Ah, ini Padang iki. Wes. Kak pas di luar. Ini peteng dah. Peteng dah. Peteng dah, Pak. Peteng. Peteng. Padang kan saiki dah. Sing mawon men ta. Ya sudah. Sudah. Ini Pak panjenengan tandanya Pak siapa? Mustamir. Oh iya Pak Mustamir. Ayahnya Majid. Majid. Iya ini saya setiap bulan tuh kelepo guling. Joso. Ngopak sosialisasi silaturahmi ke wali murid atau ke teman-teman untuk menginformasikan pondok. Pondok Sabilu Thoyyib, SMP, SMA Sabilu Thoyyib, saya promosikan, makanya ngasih brosurnya ini. Nanti dengan saudaranya, ya, temannya ini sedikit, apa, dan saya kue. Ya, nanti saya bawa, kadang bawa sembako, kadang bawa si kue lebaran sama sirup. Kalau lebaran, saya bawa kue sama sirup. Kalau apa, saya belikan roti, kalau biasa. Kalau besar, saya bawa daging. Kalau besar, saya bawa daging kurban. Kalau lebaran bawa apa kue lebaran sama sirup dari saya dan teman-teman untuk sosialisasi. Kan sekarang kalau ustaznya kan banyak yang sukses. Yeah. Sukses dari pengusaha, penceramah anak saya. Akhirnya banyak rezekinya sering berbagi sama promosi pondok. Intinya ya itu siap agama. Maka itu untuk buktinya apa kalau saya itu setiap bulan kelekok nguling rejoso ngopak promosi pondok sama apa sosialisasi sama silaturahmi. Kemudian Mujib ini jadi anak yang sukses, soleh sukses, pertama soleh terus sukses. Maksudnya soleh sukses selain anaknya nurut, kerjanya itu enak. Jadi pengusaha yang soleh, pejabat yang soleh, pegawai yang soleh, pedagang yang soleh. Terus Pak Yai yang soleh, Ustadz yang soleh, siapa saja yang penting soleh dan kerjanya enak. Pokoknya jangan becak.
becak, cocol mercon. Iya. Jangan sampai yang enggak enak kernet. Sementara kasihan kali murid ada yang kernet, tapi kalau yang kerjanya enggak enak, masa anaknya enggak enak? Lah iya. Orang tuanya ada yang enggak enak, anaknya enak. Harus enak. Makanya itu. Hati kan.